Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusannya. Amin. Hari ini kami mau jalan-jalan ke wisata mangrove. Untuk letaknya ini di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kami pergi bersama keluarga. Ini merupakan kali kedua saya kemari. Untuk jaraknya dari Kota Palu menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Teman-teman sudah pernah kemari belum? Yuk komen di kolom komentar. Untuk tarif masuknya itu hanya Rp5.000 per orang saja ya teman-teman. Jadi terjangkau ya. Si Nuril sangat senang sekali, dia inginnya dilepas tapi ini kan tinggi jadi takutnya dia jatuh karena dia aktif sekali ya teman-teman. Pemandangan di sini sangat bagus ya teman-teman. Di sini kami bawa rombongan bocil yang banyak ya. Ikuti terus ya keseruan kami. Di sini lumayan banyak ya pengunjungnya. Ini suasana di siang hari ya teman-teman, jadi lumayan panas. Ini lumayan panjang ya teman-teman, dari depan sampai ke belakang sana. Si Nuril ajak uminya untuk ke ujung sekali ya tempatnya. Bagi teman-teman yang belum pernah kemari, yuk jalan-jalan kemari. Si Nuril tidak sabaran mau ke ujung sana karena teman-temannya sudah di sana semua. Kita sudah berada di paling ujung ya bagian mangrove ini. Di sini ada rumahnya juga. Si Nuril tanya yang mana ekspresi marah. Masya Allah, keren ya pemandangannya teman-teman. Ada pegunungan dan ada lautan. Beginilah keseruan kami ya dengan keluarga semua. Kami kemari menggunakan 2 sepeda motor dan 1 mobil. Karena berhubung yang ikut itu tidak terlalu banyak ya, rencana awalnya kami mau menggunakan 2 mobil, tapi karena penumpang tidak terlalu banyak, maka kami putuskan untuk menggunakan 1 mobil saja dan 2 kendaraan sepeda motor. Kalau di siang hari itu air lautnya sudah surut ya teman-teman. Beginilah waktu kami menghabiskan liburan bersama keluarga. Ini buah mangrove ya teman-teman. Wow.
waktunya pengambilan gambar alias foto-foto ya, untuk jadi kenang-kenangan di tahun berikutnya. Waktunya kami untuk kembali ke rumah ya teman-teman. Demikian video yang dapat kami bagikan ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.